Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama-sama Winston Lumangkun di Ungkap Pekun Choir. Sudah lama sekali, maksud saya sudah lama sekali saya tidak ada di depan kamera. Dan di sore yang ini saya datang melihat teman-teman saya yang ada di belakang sini. Mari kita lihat. Terpancar dari mereka muka-muka berminyak karena satu hari mereka mengalami aktivitas yang sangat padat, melakukan belajar mengajar, dan akhirnya mereka berkumpul bersama saya di tempat ini. Dan sekarang coba lihat, ada dua pasangan gode di sana. Satu pasangan. Ya, coba lihat cara makan mereka. Sangat luar biasa, saudara-saudara. Ayo kita interview apa yang mereka rasakan. Oke, saudara, selamat sore. Iya, selamat sore. Apa yang Anda rasakan di sore yang ini? Keras. Oh, keras. Apa yang keras? Di bawah? Oh, tidak. Oke, next. Ya, namanya saudara Asong Pekembar. Bagaimana pendapat Anda setelah Anda memasuki akan kelompok gila-gila ini? Nggak terlalu fasik, nggak terlalu berhikmat. Ya, yes. Oh, jangan kau, hey, jangan kau jangan salah pikir. Kan ini melayani untuk Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Kenapa air yang itu? Mana? Ya, mana nggak ada? Saudara-saudara, terlihat dari jauh pemandangannya sangat luar biasa. Seorang binatang. Seorang pasang. Si Ayu Mantiri dan Itoy. Apa ketik? Mau kolong bareng supaya makan. Apa yang mereka lakukan, saudara-saudara? Come on. Oh, ada yang mendekat. Kita bersembunyi. Saudara, mereka sedang membawa kue. Coba lihat. Wah, kuenya banyak sekali. Aku jadi lapar. Wah, susah banget ya. Coba lihat yang mereka bawa. Wow, berkotak-kotak. Ya ampun. Belak. Jeng, dari mana Jeng? Arisan. Dari Arisan. Ya, kita ikuti. Ayo, come on. Kita ikuti. Aduh. Jeng, apa itu Jeng? Apa Jeng? Ya, kue. Eh, guys. Sebelum kita makan. Sabar. Mau tabungkan. Sebelum kita makan, kita harus berdoa yang dibawakan oleh pendeta Palang. Sabar, kita mau. Woi. Vitas kue. Kau banyak barang kau sini mau. Coba lihat anak kita, cantik banget ya, Mak. Iyalah, papa kok kayak gitu. Boleh. 1, 2, 3. Eh, 55. Woi, gua ini menyanyi terus sih. Berapa? Iya, cepat ya. Eh, nanti dia potong sama kita. Kami calon ketua saya. Kita sudah. Saudara, kita akan melihat rekaman. Dapat sobre ente. Yeah.
instan ya. Mana yang pasal lah ya? Kita rekam. Kita bawa sedang. Tidak gitu. Sudah ada rekam. Jangan bahas. Tuh. Ha. Ha. Melambangkan kasih Tuhan. Melambangkan kasih Tuhan yang datang. Bagaikan malaikat yang turun dari langit. Yang memancarkan cahaya surga yang datang dari bumi. Cahaya surga yang datang dari bumi. Cahaya surga yang datang dari bumi. Burung bernyanyi mendengar suara malaikat. Semua manusia memuliakan nama Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Seperti di dalam Keluaran 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 1. Sekarang kita lihat. Saudara-saudara, itulah merupakan suatu video singkat dari Unka Fekon Choir. Fekon Choir akan menyanyikan lagu tersebut di acara penamatan nanti di bulan Desember. Dan solois sopran kita adalah Aib Mantire. Dialah yang akan tamat sehingga dialah yang akan membawakan solo His Assaulted. Kita akan saksikan akan lagu tersebut. Maka dari itu, jangan beranjak dari televisi. Karena di Unka Fekon Choir akan kembali di bulan Desember nanti. Panik. Apa? Senior dengan senior.